Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pemirsa, Hermes mencatatkan kenaikan penjualan pesat pada kuartal 3 tahun 2023. Dan angka ini pemirsa melampaui ekspektasi dan juga mengalahkan para pesaingnya. Hermes mencatatkan kenaikan penjualan pesat pada kuartal 3 2023. Angka ini melampaui ekspektasi dan mengalahkan para pesaingnya. Di tengah hambatan ekonomi, tidak menghentikan para pelanggan kaya untuk berbelanja tas mewah Birkin. Penjualan selama 3 bulan hingga akhir September mencapai 3,37 miliar euro, meningkat 15,6%. Angka ini mengalahkan konsensus Visible Alpha yang memperkirakan pertumbuhan sebesar 14%. Penjualan meningkat pesat di semua wilayah, terutama di Amerika Serikat. Para analis telah memangkas estimasi mereka untuk sektor barang mewah dalam beberapa minggu terakhir, menyusul laporan penjualan dari produsen LVMH pada awal bulan ini yang menunjukkan para pembeli mengurangi belanja barang mewah. Namun Hermes melayani pelanggan yang mampu membeli tas tangan seperti model Birkin seharga $10.000 Amerika, plus memiliki reputasi yang lebih baik dalam menghadapi gejolak ekonomi dibandingkan para pesaingnya. Penjualan di Amerika naik 20%, meskipun kenaikan harga lebih kecil daripada di bagian dunia lain. Toko Madison Avenue di New York yang dibuka pada bulan Oktober tahun lalu juga memberikan kontribusi yang kuat. Hermes telah menaikkan harga secara global sekitar 7% tahun ini untuk memperhitungkan biaya produksi yang lebih tinggi. Seperti diketahui, Hermes adalah salah satu dari brand mewah dengan harga termahal di dunia. Majalah gaya hidup Harper's Bazaar memasukkan Hermes sebagai brand kedua termahal di dunia setelah Louis Vuitton. Berbagai sumber IDX Channel.